Hormat dong, gua kan Nora. Iya. Masih jelek aja lu. Kebalik. Ganteng banget lo, begitu. Ah, emang aja jelek sampai bilang ganteng. Enggak. Orang boleh ngobrol begitu, Pak Lurah. Dia jelek agama. Orangnya, ah. Yang penting miskin kan. Biar orangnya jelek, rezekinya banyak. Sampai begitu. Yang bagi. Udah miskin mah aku aja miskin, gitu aja gak masalah. Nyesel ini Lurah manggil. Makanya sekolah penting, Tur. Iya, Pak Lurah. Memang pendidikan itu penting. Makanya udah masih kecil ngangon kebo. Maaf, gue panggil lu nih, sebetulnya gue minta tolong sama lu. Tapi kayaknya ini kan kita bakal kedatangan Pak Camat. Oh, lah Pak Camat datangnya ke lingkungan RT. Oh. Sudah RT-nya budeg. Ya, coba way. Gimana pendapat gue, coba? Ini begigi, Pak. Ya. Gue pecat dah. Maaf, saya terburu-buru ngomong. Maaf, Pak Lurah. Makanya kalau ngomong, lihat mulut gue, jangan gigi gue, lu liatin. Terus? Ya, walaupun RT kita budeg, tapi jangan dilihat kupingnya. Jangan didengerin omongannya, tapi wawasannya, Pak Lurah. Bukan soal itunya. Nanti Pak Camat ngomong, dia ngerti apa kagak? Ya tergantung. Kita mesti sabar aja, Pak Lurah. Kalau punya RT begitu mah, mesti sabar banyak-banyak istighfar. Pak Lurah kan emang baru punya RT begitu? Sebetulnya sudah 6 tahun. Nah makanya, sebenarnya harus ngerti dong keadaan Pak lu RT. Lu jadi ngomelin gua. Ngasih saran, Pak Lurah. Ya, ngasih saran pelan aja, Pak Lurah. Pelan aja nanti ngasih. Ya, gue, Pak Lurah. Oh, udah gagu sekarang lu ya. Ngomong kenceng salah. Nanti kalau Pak RT dateng, lu tolong bantu gue ngomongnya. Maksudnya mau ngapain nih? Pak Camat datangnya ke lingkungan RT dia. Kan harusnya dia hanya ngatas sambutan. Oh, jadi Pak RT ini harus ngasih sambutan? Kalau mau gak mau orang datangnya di rumah RT dia, pas gue. Enggak, sama Pak Lurah aja. Gue pengen tes dia seperti apa kemampuannya. Wah, boleh tuh, boleh. Bener, Pak Lurah, boleh. Jadi mesti dites dulu biar dia bisa gak, pembukaan itu. Makanya, bagaimana kata sambutannya? Nah, sambutannya bagaimana? Soalnya bukan apa-apa, kalau ada Pak Camat kan gak enak. Masa mesti Pak Lurah ngomong. Ya enggak, maksudnya kan RT. RT-nya mana lagi tahu? Mana RT-nya? Tadi dibilangin enggak? Udah tahu gua kasih surat, tapi sekarang sampai seorang belum juga datang. Jam berapa ini? Biar kata RT budek dadanannya dong. Melewati dari lurah. RT. Lurah. Aduh, RT. Ah, master. Mas. Astaga. RT. Udah berlama? Udah. Ya, lu udah berlama? Udah. Hah? Udah. Udah lama? Udah. Dan tadi. Sekarang giliran lu diseksa gua udah bosan. Kasih tahu. Gua mah ngasih tahu lu yang budeg. Saya dari tadi saya di sono. Dipanggil Pak Lurah suruh nemenin sini ngobrol, katanya Pak RT suruh sambutan. Lurah lu panggil. Gua manggil si Mastur, Mastur duduk sono no. Oh. Tur, kemari Tur. Nah, gitu. Itu kata si Mastur. Mastur mah enggak ngomong, yang ngomong gua. Mastur di sono no. Tur, kemari Tur. Mastur turun. Iya. Lurah dipanggil sama mata biji lu. Ini begini Pak RT. Tolong bilangin Tur. Tadi saya kan di sono dipanggil sama Pak Lurah. Soal Pak Lurah sedih sendirian. Tur sini. Ya, saya kemari dipanggil. Itu tawa denger apa kaget gitu. Saya kita ketemu lagu inget di topeng bokir. Ini kemana urusannya itu? Aduh. Katanya Pak RT suruh buat sambutan di sini nanti ada bupati. Ah, Camat. Pak Camat. Lu ya budeg. Tahu dah tuh jodoh kali belum ada ya. Ini bukan masalah jodoh. Ini Pak. Nah, gua kepret lu.
Kenapa sih? Dia nyebudak lu, bego. Gini, Teh, ya. Kita bersyukur. Biarpun kampung kita kecil, Pak Camat mau datang kemari, tapi datangnya ke rumah Pak RT. Makanya kasih tahu Mas Tur. Mas Tur. Ini bagaimana sih, Pak Lurah, ngomongnya? Tahu nggak nih? Ini Pak Camat bakal datang ke RT-an gue nih. Apaan dari tadi? Nih kalau gue kepret, copot tuh malah. Lurah udah tahu belum? Kan dari tadi Pak Lurah ngomong. Nanti Pak Camat bakal datang. Nah, di sini buat ngasih sambutan Pak RT. Datangnya ke RT lu, harus lu yang ngasih sambutan Pak Camat. Begitu. Nih, gue harus ngasih sambutan. Sambutan. Ini Pak Camat datang, Pak Camat. Gue duduk nama Pak Camat. Iya. Lu udah ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Camat. Begitu datang Pak Camat. Begitu datang Pak Camat, ngomong. Lu Pak Camat. Selamat datang Pak Camat dan para hadirin sekalian. Nah. Tuh lu tuh. Pak Camat duluan ngomong. Pak RT. Bikin malu pada nih. Ini lurah ini. Ya, nah. Ini gua mendingan pulang aja, Tur. Lah ribut saya sama dia, malah dia misahin. Ini urusannya bagaimana sih, Teh? Ini gua pikiran gua begitu Camat datang gua mau suwir. Apa sih suwir? Sambutan. Sini. Ya Allah. Sini saya. Begitu Pak Camat masuk nih. Ah, berdiri nih. Pak Camat pengen tahu sekemampu mana warganya, RT-nya. Iya. Akan kata sambutan. Begitu kepada salaman masuk. Nah, lu udah tuh ngomong depan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Hadirin. Nah. Ya diem aja ya. Ini mau kagak mau. Udah, ya ilah. Lu biarin Pak Camat mending jangan datang sekalian. Udah. Jangan pakai nangis. Pak Camat datang nangis. Terharu. Bukannya nangis terharu sama siapa sana, kesel sama Pak RT. Oh gitu. Kesel sama Pak RT, dibilanginnya kagak ngerti-ngerti Pak RT. Budek apa parah apa sih? Maksudnya Pak Lurah, nanti kalau Pak Camat nyampe, Pak RT ngasih sambutan bahwa sudah hadir Pak Camat di sini. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih atas kehadirannya. Begitu. Ayo, ya, coba. Mulai. Sambitan. Sambutan. Sambutan, ya coba. Ayo. Nih mic nih. Ngomong. Nih Pak Camat nih gue nih. Pak Camat di sini, Pak Camat nih. Ya. Maju dikit. Baik. Nah, sini. Asal gue kata, para hadirin inilah. Lu maju ya. Iya. Para hadirin yang kami hormati, inilah kata sambutan pertama dari Pak RT saya. Ya, silakan. Camat masuk. Ya. Ya ilah. Ya. Udah dipanggil. Pak Camat, Bu. Bukannya Pak Camat yang dipanggil. Udah, Tur. Gue berhenti jadi lurah, Tur.